wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Yang kami hormati Bapak Prakto Bukti sebagai perwakilan dari Dinas Pendidikan, Bapak Haji Mursyid, pengawas pembina SMP Negeri 1 Balikpapan, Bapak Ali Toko, kepala sekolah SMP Negeri 1 Balikpapan, Ibu Rahma, ketua komite beserta jajarannya, dan Bapak Ibu semuanya. Berbahagialah pada hari ini kita bisa bertemu semuanya, kita bisa saling silaturahmi. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan serah terima, walaupun kegiatan sehari sudah dilakukan kemarin, tapi hari ini silaturahminya bersama teman-teman yang purna tugas maupun teman-teman yang mengundurkan diri, ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, ya. Amin. Pak Gianto, Bu Renia, ya, Bu Astria, mudah-mudahan sehat. Bu Ana, mudah-mudahan selalu sehat, ya. Bapak Ibu, yang namanya tugas pekerjaan itu memang dinamikanya seperti itu. Ada masanya kita memulai, ada masanya kita mengakhiri. Itu suatu hal yang biasa. Makanya dalam kesempatan ini saya banyak-banyak minta maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Karena selama hampir 2 tahun saya di sini, mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya, pada lembaga. Belum banyak yang saya lakukan di sini, ya, belum banyak yang saya lakukan. Mudah-mudahan nanti dengan Pak Arif Tomo di sini, SMA Negeri 1 ini tetap selalu berkibar, ya, tetap selalu menjadi tambahan kita semuanya. Kepada Bapak Haji Mursyid, saya terima kasih sekali bimbingannya, arahannya, sehingga dalam gerak dan langkah kami selalu dalam aturan, dalam rel yang selalu ada di kita semuanya. Kepada Bapak Prakto selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan, saya terima kasih juga. Ini saya diterima di kantornya Pak Prakto di GTK, ya, jadi ada Bapak Prakto. Jadi di sana itu saya, Pak Purwoto dan Bu Cereija. Pak Purwoto itu teman saya sejak dari SP, SMP 12 dulu. Bulan dulu juga satu ruangan Pak Prakto di bengkel logam dulu, ya. Mungkin Bu Titis Dikomar yang dari SMP 12 dulu tahu, Bu Suwarti, ya, satu ruangan Pak di situ. Alhamdulillah sekarang satu ruangan lagi, ya, mudah-mudahan bisa sinergi. Kepada Bapak Ibu semuanya, saya merasa bangga, saya merasa tersanjung dengan acara ini. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa berkah untuk kita semuanya. Juga untuk ketua komite dan beserta jajarannya, sangat terima kasih. Mudah-mudahan peran serta komite dalam memajukan sekolah ini selalu dan terus selalu untuk kebaikan sekolah ini. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas hal-hal yang telah berkenan. Saya ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.